Lah ini guys, ada Tugu Persaudaraan Setia Hati Terhati terkecil di dunia ya, tepatnya di jalur desa menuju Gunung Sari ya, temannya Kasreman. Ya ini lur, kita review sebentar. Ya ini kecil banget ya. Halo guys, kali ini saya berada di Ngawi paling perbatasan Bojonegoro ya, tepatnya di desa Gunung Sari untuk melihat tugu-tugu dan prasasti yang ada di sini. Yuk ikuti saja di sini apakah banyak tugunya. Dan jangan lupa ya, like, subscribe, Insta TV official, like kalau kalian suka video ini dan share ke teman-teman. Yuk ikuti saja vlog tugu-tugu yang ada di desa Gunung Sari, perbatasan Ngawi dan Bojonegoro. Oke, yuk come on, kita menggunakan si Blackie ya, CRF150L melihat vlog kali ini. Yes, come on. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Miftah TV Official. Kali ini saya akan mengajak anda untuk mengvlog tugu-tugu yang ada di desa Gunung Sari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ya. Ya ini tugu tadi, yang tugu yang pertama ini tugu kedua ya lur. Nah ini ada Mayu Hayuning Bawono, untuk tingginya kurang lebih 3 meter dan di atasnya ada patung pasang 26 ya, yaitu pendekar. Yuk kita lanjut saja melihat. Kita udah melihat dua tugu ya yang ada di desa Gunung Sari ini, perbatasan dengan Bojonegoro. Tadi tugu tadi yang pertama itu di desa Gunung Sari alas-alas ya. Nah, kita turun menuju tugu yang ketiga. Nah ini ada tugu yang ketiga lur, tempatnya di desa Gunung Sari. Nah ini tugunya keren banget ya untuk di perbatasan Ngawi Bojonegoro ini. Nah desa Gunung Sari tempatnya Pancuran Persaudaraan Setia Hati Terhati. Ini ada tugu PSHT ya, ini jalur utama yaitu menuju desa kecamatan mana ini lur. Nah, desa Gunung Sari ya. Kita lanjut terus lur. Lur, desa Gunung Sari itu alas-alas ya lur. Dan nyalain notifikasinya kalau kalian bisa tahu video terbaru dari saya. Dan jangan lupa ya like kalau kalian suka video ini. Nah kita melihat tugu yang keempat yuk lur, Memayu Hayuning Bawono. Kalau desanya saya salah ataupun kotanya salah, mohon komen di bawah ini ya. Pengen bagi kalian yang tugu-tugunya atau desanya pengen saya vlog, komen di bawah ini ya. Nah ini tempatnya di desa Gunung Sari. Nah ini saya bersama adik saya lur. Nah ini SD Gunung Sari, kita lurus terus. Kita udah melewati 4 tugu persaudaraan Setia Hati Terhati. Untuk di sini itu ternyata basis PSHT ya lur, terlihat pada tugunya di sini itu adanya cuma Tugu Persaudaraan Setia Hati Terhati. Nah ini ternyata di sini ada tugu tertua juga ya untuk kelihatannya di desa Gunung Sari tersebut, Kecamatan Kasreman ya lur, Kabupaten Ngawi. Nah tadi saya dari arah Bojonegoro tadi yang tugu pertama. Nah ini tugu kelima ya, ada Tugu Persaudaraan Setia Hati Terhati Rayon Pacing ya, Persaudaraan Setia Hati Terhati. Keren banget ya lur, kasih maro sopo parang. Nah ini Sekti Tanpo Aji Digdoyo Tanpo Rupo. Wah keren banget ya, ini di jalur Kecamatan Kasreman. Nah kita lanjut ya lur, untuk melihat tugu yang ada di Kecamatan Kasreman, tepatnya bisa perbatasan Bojonegoro, Gunung Sari dan lurus terus. Komen di bawah ini ya, salam persaudaraan bagi dulur-dulur diku dimanapun kalian berada, PSHT, PSHW. Dan untuk keren banget ya untuk tugu itu, save kita tugu karena tugu itu sebuah kebanggaan ya bagi kita semua ya lur. Tugu-tugu itu, nah ini ada tugunya, kita kembali lur ya. Tadi ada Tugu Persaudaraan Setia Hati Terhati, untuk kiri jalan tempatnya. Ini di jalan mana saya juga kurang tahu ya lur. Komen di bawah ini bagi kalian yang tahu jalan ini lur. Tempatnya di Kabupaten Ngawi ya, Kecamatan Kasreman. Nah, kayak gitu lur. Untuk desanya saya juga kurang tahu. Nah, ini ada tugu terkecil di dunia ya lur. Nah ini. Untuk kurang lebih tingginya itu setengah meter ya lur. Nah ini. Kita review sebentar untuk tugunya yang ada di sini. Nih, tugu terkecil di dunia, tempatnya di Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi ya lur. Persaudaraan Setia Hati. Meskipun kecil, tugu ini penuh dengan nilai sejarah dan juga sebuah kebanggaan yang ada di desa ini ya lur.
Bagi kalian komen di bawah ini, yang kemarin soalnya ada yang request, Mas kapan di Desa Kasreman, Mas kapan di Desa Ngawi. Nah ini, bung saya libur, saya vlog di sini ya lur. Untuk cuacanya pagi hari ini sangat cerah, kita lanjut saja. Ini sawah-sawahnya ya lur. Sawah-sawahnya di Ngawi itu Loh Jinawi. Nah ini, hari ini wis mulai merapu ya lur. Kemarin untuk padi yang ada di sini dipangan tikus ya lur. Tikusnya sangat menyebalkan sekali ya lur ini. Nah ini ada mas-masnya di pinggir jalan ini, wis jaluk digebrak mas ya lur. Kita lurus terus menuju arah ada di sini balapan kan sendiri Bulak Tengil ya. Nah di Bulak Tengil itu ada tugunya juga ya lur. Bulak Tengil Kabupaten Ngawi. Nah ini kita jalur padas Caruban Ngawi. Nah di sini kita belok kanan aja lur. Di belok kanan ini di Bulak Tengil ini banyak tugu persaudaraan Setia Hati Teratenya ya lur. Nah kita belok kanan menuju arah Bulak Tengil. Nah ini lur. Di sebentar lagi di Bulak Tengil ini banyak, dulu kalau zaman saya sekolah ini banyak balapannya juga. Di Bulak Tengil ini ternyata juga basis persaudaraan Setia Hati Teratenya ya lur. Dari sini banyak tugu PSAT-nya. Nah ini keren banget lur, tugu persaudaraan Setia Hati Terate berbentuk segitiga ya lur. Wah keren banget. Nah ini ternyata di mana ini saya juga kurang tahu. Komen dari bawah ini, bagi kalian orang Ngawi mampir share teng grup PSAT-nya juga tidak apa-apa ya lur. Podo Ngawi ini podo sedulure ya, persaudaraan Setia Hati Terate, keluarga besar persaudaraan Setia Hati Terate. Keren banget ya lur. Ini jalur Bulak Tengil menurut kalau lurus itu ke arah Padas ya lur. Pom Padas. Nah ini keluarga besar persaudaraan itu, kita lanjut terus ya lur untuk melihat tugu-tugu dan prasasti yang ada di sini. Ini Bulak Tengil itu kita lurus terus, apakah ada tugu lagi nya? Kita udah banyak melihat tugu yang ada dan prasasti yang ada di sini. Sawah-sawah nih Bulak Tengil itu di sini ya lur. Kalau malam sepi banget ya lur. Nah, kita lurus terus. Nah ini tugu terakhir ke vlog kali ini di Rayon Tambak Romo. Wow, keren banget tuh tingginya, kurang lebih 2 meter atau 3 meter, lebarnya 1 meter. Keren banget ya loh. Rayon Tambak Romo. Nah, ini ada ukti-uktinya juga. Terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa like, subscribe Mifta TV Official. Komen di bawah ini dari kalian dari mana aja. Nah ini ada linknya, kita beli bakso dulu untuk mereview bakso yang ada di sini. Bagi kalian yang beli bakso ini komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lur subscribe video ini dan nyalain notifikasinya kalau kalian bisa tahu video baru dari saya. Dan jangan lupa ya.